Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 2 Rajab 1424, kita mulakan pengajian kita tafsir surah Ali Imran. Dalam siri yang semalam kita mula muqaddimah tafsir, memperkenalkan surah, intisari isi kandungan dan beberapa fadailus surah. Kita sambung terus hari ini dengan tafsir ayat, ayat 1 sehingga ayat 6 biiznillahi azza wa jalla. Mari kita baca ayat dulu. Ayat kita ini tentang isbatut tauhid, nak mengisbatkan tauhid dengan memperkenalkan Allah siapa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum, dua sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah azza wa jalla. Kemudian Allah nyatakan dia turunkan Al-Quran untuk menjadi pemisah di antara hak dengan batil, dan Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita dia tahu segala perkara, dan Allah yang mereka cipta kejadian manusia. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi pada terjemahan dan tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Mari kita pergi kepada tafsir ayat. Alif Lam Mim. Allah yang mengetahui maksud dia. Alhamdulillah, perbincangan tentang al-huruful muqatta'ah yang Allah Ta'ala mulakan dia dalam beberapa surah Al-Quran untuk menyatakan i'jazul Quran. I'jaz mana Quran ini mencabar orang lain, tak boleh tiru dia, tak boleh nak buat serupa dia. Cabar untuk menzahirkan lemahnya makhluk, walaupun huruf ini diguna pakai dalam percakapan mereka, dan mereka pula termasuk di kalangan orang-orang yang fasih dalam bahasa, tapi mereka tak mungkin nak tiru, nak cabar Al-Quran, tidak sama sekali. Saya selalu guna perkataan
siapa dia cabar Quran, dia akan reboh, tersungkur di hadapan Quran. Maknanya sama ada dia masih Islam atau dia lagi jahat. Jadi untuk keterangan lanjut tentang ayat ini, tuan-tuan boleh buka balik tafsir Alif Lam Mim di awal surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji melainkan Dia, yang tetap hidup. Itu makna Al-Hayyu, yang tetap hidup, tidak akan mati. Al-Qayyum, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluk. Nah, jadi ayat ini menceritakan kepada kita, Allah yang begini sifatnya, Dia sahaja yang berhak untuk dipuja, dipuji, diminta pertolongan. Tidak ada yang lain dari Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini ditafsir juga dengan suratul Hajj ayat 62. Zalika bi anna Allah huwal haqq. Allah Taala itu yang benar. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Mempanggil orang lain semuanya batil belaka. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Allah Taala itu maha tinggi, maha besar keagungan kerajaannya. Alhamdulillah. Mari kita bincang dua sifat ini. Al-Hayyu, Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu, yang maha hidup. Ai lahul hayatul kamilah, kehidupan yang sempurna. Allati lam yasbiqha adamun wa la yalhaqha zawal. Allah Taala tidak mula dengan tidak ada dan tidak ikuti dengan tiada. Tak ada. Maknanya dia tu Allah Taala ada, kekal selama-lamanya. Semua makhluk mati, Allah Taala akan kekal. Itu dia panggil sifat Allah Azza wa Jalla. Satu, dua, Al-Qayyum. Apa makna Qayyum? Yang kekal mentadbir, ai al-qaimu bi nafsi. Allah Taala qaimun bi nafsihi. Qaimun bi nafsihi, maknanya dia sendiri itu tak berajak pada siapa-siapa bantu, tak ada. Itu Tuhan buat malaikat tu apa? Itu nak menunjukkan bahawa Allah nak bagi tugasan kepada makhluk-makhluk ni. Ni tugas malaikat buat gua ni. Tugas syaitan kacau orang. Tugas manusia belajar cari hak betul, cari hak benar. Maka Allah juga al-qa'imu binafsi. Tulis satu, al-qa'imu binafsi. Dia sendiri itu dia panggil wahdaniyah. Dia sendiri tak perlu kepada makhluk lain. Semua makhluk berajak kepada dia. Dan yang kedua, al-qa'imu bi umuri ghairihi min khalqihi. Allah Taala juga mentadbir makhluk-makhluk lain dengan pentadbirannya yang cukup mantap, yang cukup indah, yang cukup comel. Tak ada benda yang Tuhan buat tanpa hikmah, tanpa kebijaksanaan, tanpa orang panggil kecomelan. Tak ada. Kita tak tahu, cerita lain. Awak tak tahu, itu awak punya pasal. Tapi itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kita pergi kepada isu yang ketiga, ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Bil haqqi, yang mengandungi kebenaran. Dalam Quran semuanya benar. Tak ada cerita dalam Quran kena tapih, tak ada. Cuma kita faham tak faham tu cerita lain. Musaddiqan lima baina yadayhi. Nah, ini peran Al-Quran. Ia mengesahkan isi kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya. Nah, ini Quran ini sifat dia musaddiqan wa muhaiminan. Musaddiqan mana dia endorse, membenarkan hak dulu, dan dia kawal kitab yang terdahulu. Nah, kalau orang selewengkan kitab dulu, mari kita suluh dengan Quran. Kalau tepat, teruskan. Kalau tidak, itu penyelewengan yang dibuat oleh pendeta-pendeta, ulama-ulama su dari kalangan ahlul kitab.
Wa anzalat aman. Allah Taala turunkan Quran yang tidak ada syak, tidak ada ragu lagi di sisi Allah Taala. Kemudian hijau Qurannya musaddiqan lima bayna yadayhi. Dalam ayat lain Tuhan kata wa muhaiminan, mengawal kitab-kitab dulu. Kemudian wa anzalat Taurata wal Injila min qablu. Allah Taala juga dah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa sebelum turunnya Quran. Jadi sebelum Quran ni dah ada kitab dulu. Apa dia? Taurat, Injil. Kenapa Allah ulang balik ayat ni? Apa fungsi kitab? Hudal linnas. Hudal linnas. Yani Allah Taala turunkan sebelum Taurat, Injil, Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Hijau Quran ini menjadi petunjuk hidayah kepada umat manusia. Baik. Satu lagi sifat. Wa anzalal furqan. Dan Allah Taala juga menurunkan Al-Furqan yang membezakan di antara yang benar dengan yang salah. Kalau nak kira Quran itu furqan. Tapi kenapa Allah Taala ulang balik anzalal furqan wa anzalal furqan? Mari kita tengok ulama tafsir kata apa furqan tu. Al-Furqan, tuan-tuan tulis ini. Al-Furqan, kitab yang membezakan di antara hak dengan batil. Satu. Kitab yang membeza antara hak dengan batil. Dan juga itu secara maknawi, kadang-kadang membezakan antara hak dengan batil dari sudut orang panggil fizikal, cara nampak. Apa contoh? Contohnya seperti mukjizat-mukjizat Nabi. Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa tongkat jadi ular, tangan jadi apa? Berkuah cahaya, dan tongkat dia juga boleh belah laut. Nah, ini beza. Beza dengan ahli sihir. Ahli sihir tak boleh buat apa. Tali-tali dia sekali Nabi Musa campur tongkat dia hanya sengok. Orang Kelantan kata sengok. Sengok ni seduk. Dia tarik, habis tali masuk dalam tongkat. Nah, itu dia panggil beza. Dan berperbezaan furqan hak Nabi dengan furqan yang lain-lain itu, semua furqan, mukjizat Nabi furqan. Tapi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah yang menjadi mukjizat yang kekal abadi. Al-Quran ini menjadi mukjizat kekal abadi. Tak ada siapa boleh lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa boleh lawan Quran, dia akan rebah, tersungkur di hadapan Quran. Sama ada rebah kerana beriman atau rebah jadi jahat, na'udzubillah. Dan Furqan juga diterjemahkan oleh sebahagian ulama tafsir dengan makna pertolongan Allah Azza wa Jalla. Seperti dalam ayat peperangan Badar, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala amrina yaumal furqan. Hari pemisah di antara hak dengan batil, iaitu hari Allah Ta'ala beri kemenangan kepada tentera Islam di Badar, dan hari Allah Ta'ala tewaskan tentera Abu Jahal sehingga dia sendiri gugur mati di Badar. Suratul Anfal ayat 41, itu dia panggil Al-Furqan, dengan makna yang membezakan di antara hak dan batil. Yang membezakan antara hak dengan batil, di antara yang sesat dengan yang tak sesat, di antara yang betul dengan yang salah, maka itu dia panggil. Dan juga dalam isu surah Ali Imran ni, semalam mana ada sebut surah Ali Imran daripada awal ayat sampai 83, perdebatan Nabi SAW dengan Ahlul Kitab iaitulah Nasara yang datang dari Najran tentang Nabi Isa AS. Sekali lagi Quran menjadi pemisah di antara yang batil pahaman Nasrani dengan pahaman Islam yang mengatakan Isa Abdullahi wa Rasuluh, sedangkan puak-puak Nasrani kata Isa anak Tuhan. Na'u ta'ala Allahu amma yaqulun nasraniyu wa man syayahum uluwan kabira. Allah Ta'ala lah maha tinggi daripada tuduhan Nasrara
dan tuduhan orang-orang yang sesat dengan kedudukan yang begitu berat. Perbezaan yang besar. Baiklah. Tengok ayat 4. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun zuntiqam. Sesungguhnya orang-orang yang kufur engkar itu akan ayat-ayat keterangan Allah adalah bagi mereka azab seksa yang amat berat. Dan ingatlah Allah Ta'ala Maha Berkuasa lagi berhak membalas dengan azab seksa kepada golongan yang bersalah. Ingat molek kita. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita bahawa siapa tak kenal Allah, siapa dia kufur dengan Allah, siapa dia tak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa dia kufur dengan Nabi, maka Allah Ta'ala bagi amaran keras, lahum azabun syadid, bagi mereka azab yang begitu dahsyat. Ingat molekmu, berani nak lawan Tuhan, mari. Dan wallahu azizun zuntiqam. Allah Ta'ala azizun, maha gagah perkasa, fi sultanihi, dalam kekuasaannya. Tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh sekat, tak ada siapa boleh marah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia nak ambil tindakan, itu kuasa dia. Zuntiqam, dan Allah akan ambil tindakan ke atas orang yang mengingkari dan menyalahi ajaran yang diturunkannya melalui Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar sekalian, kita pindah ke ayat 5. Ayat 5. Innallaha la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Jadi kalau ada di langit tak ada sembunyi bagi Allah, yang ada di bumi pun tak sembunyi bagi Allah. Semua benda di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Fahuwa subhanahu alimun bijami'i al-asya' ala tafsil. Allah Ta'ala tahu semua benda. Maknanya kalau hak langit, alam atas. Tak kira lah langit ke cakrawala ke matahari ke bintang ke bulan ke, semuanya diketahui oleh Allah. Yang di bumi pula termasuklah dalam bumi, bawah bumi, atas bumi, enggak boleh lagi apa. Dalam laut, bawah laut, semuanya di bawah pengetahuan ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau inilah sifat Allah, kenapa kita tak takut? Sebab Allah tahu, hak kita cakap betul ni pun tahu. Yang kita sembunyi pun Tuhan tahu. Hak kita rayak apa ni terang-terang Tuhan tahu. Hak kita susuk Tuhan tahu. Jadi macam mana kita berani nak buat maksiat sedangkan Allah tahu segala perkara, termasuklah niat kita. Baik-baiklah kita perbetulkan niat, ikhlaskan amalan kita semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pindah ke ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Ini dia panggil ilmu apa? Huwallazi yusawwirukum. Allah lah yang membentuk rupa kamu dalam rahim mak kita. Mak kita tak boleh buat apa. Dia nak anak laki-laki boleh anak perempuan. Nak anak perempuan boleh anak laki-laki. Nah. Dia maha kaya Allah SWT, Masya Allah. Kita dua beradik. Kita anak laki-laki sama. Kakak kita anak perempuan belakang. Jadi juga gitu. Ataupun sebaliknya.
dia anak perempuan, adik-beradik kita, kita laki-laki, ada orang yang ada belaka, laki-laki separuh, perempuan separuh. Kita duk memikir tengok, bapa Tuhan tak bagi molek. Nah, dia anak, dia anak perempuan belaka, pak orang. Kita anak laki-laki belaka, pak orang. Bapa tak bagi dua. Ambil dia hak dia dua laki-laki, kita dua perempuan. Otak kita mikir lagu tu. Tuhan kata ikut aku nak buat apa, mu terima ya. Ha, maka itulah dia panggil ketenangan jiwa, duduk di mana? Duduk di al apa ni? Menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Eh, apa artinya yahabu liman yasha'u inasan? Allah Taala beri pada orang itu laki-laki, ia perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan ada Allah Taala beri kepada orang yang dia laki-laki. Kita terima. Jangan duduk tak terima. Ni ada setengah orang ni marah ke Tuhan. Apalah Tuhan tak pandai memilih. Anak kita tino belaka. Ha, mana perempuan semua. Anak kita laki-laki belaka. Pulak dah. Nak kata apa? Ha, jadi, alhamdulillah. Kita ada 6 ya anak. 4 orang jujur beranak di Madinah belaka. Madani-madani. Semua laki-laki. Nak balik Malaysia boleh anak perempuan seorang. Mari anak bosu. Laki pulak. Ha, nak kata apa? Allah Ta'ala kaya. Yang penting bagi kita sebagai ibu bapa, menerima apa yang Allah anugerahkan. Didiklah anak baik-baik. Bahkan ada hadis Nabi kata, siapa dia didik anak perempuan dia, 2 orang, ada kata riwayat 3 orang, maka Allah Ta'ala jamin dia, nak bawa dia sekali ke dalam syurga. Kita kata betapa besarnya orang yang diberi anugerah anak perempuan oleh Allah, dengan syarat dia didik anak baik-baik, dia jaga molek, maka orang ini akan pergi syurga dengan sebab jadi anak dia. Alhamdulillah. Orang laki-laki, laki-laki orang tak bicara panjang sebab laki-laki itu orang hebat dah. Ha. Mari kita tengok ayat. Dia yang membentuk rupa kamu dalam rahim mak kamu. Ha. Kaifa yasha, sebagaimana yang Tuhan nak, bukan hakmu nak. Oh, ana bagi tahu dah ke semalam dalam khutbah. Kita kata kalaulah rupa anak ni kita pilih. Hei, rasa payah orang tino nak boleh beranak. Sukar wanita nak melahirkan anak. 3 bulan pertama keduk baloh dengan tok laki. Suami kata saya nak laki-laki dulu. Dak, anak perempuan we. Oh, baloh 3 hari dah situ tak makan. Nah, mari pula betul emaknya cerah, ayahnya gelak. Kita nak ikut warna kita. Mak kata jangan wey, kawal. Pulak dah, balas 2 kali. Ha. Saih pulak nak. Ayah kata ikut aku. Eh, tak boleh dia mahu tak ikut saih. Nak, ikut kawal. Ba. Jadi kau duk balas 3 bulan tu, akan sudah begitu ya anak. Ha. Jadi Allah Ta'ala kata, mu tak usah duk memikir. Lah ni bila, bila mari ya anak, dalam khutbah semalam, 8 hak janin, yang perlu dibuat oleh bapa. Dengar ni awal-awal. Pelajar-pelajar ni, bakar-bakar suami belaka ni, bakar-bakar isteri orang belaka, pelajar laki-laki, pelajar perempuan, kita kena ingat bila nak dapat anak ada 8 hak janin yang perlu ditunaikan. Ha, tuan-tuan tak puas hati, baca dalam kitab kita ni. Dalam kitab keindahan Islam ni, kita bawa 2 hak anak yang dikenal perlu ditunaikan oleh ibu bapa. Dan yang besar, hak ibu bapa yang kita sebagai anak kena tunaikan. 2-2 itu ada. Buka kitab, mari kita bertalaki. Malah nak baca, buka dalam YouTube sudah disyarahkan kitab ini. Kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Ha, kata apa? Hak ditunaikan, hak laki-laki, hak perempuan. Jangan duduk karut kita. Baiklah. Munasabatul ayah. Lama qarara subhanahu, dalam ayat lepas Allah nyatakan dia tahu semua benda. Semua maklumat di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla, yang zahirnya yang batin. Maka Allah Ta'ala nyatakan di sini bahawa mung tak boleh nak buat apa. Ada benda yang aku tak beritahu kepada kamu, dia di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Di antara perkara yang kita tak tahu, Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, wa ya'lamu ma fil arham. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim wanita. Ni ni bakal-bakal nak boleh nak jadi ibu ni.
Suka kita tengok dia. Sengih ya. Mari mana? Mari klinik ibu dan anak. Buat apa? Pergi jumpa doktor, lepas tu pergi scan. Nak tengok anak laki-laki ke perempuan. Lepas tu, sebenarnya, tak tahu dia tu. Minggu lepas, bulan lepas kata macam laki-laki. Minggu ni kata macam perempuan pula dah. Tukar pula baju. Minggu lepas, beli klinik, beli warna pink. Hari ni tukar warna biru pula dah. Tak sedap beli baju. Nanti anak beranak kita beli. Air sibuknya dia teh. Dah. Nak boleh, kisahnya, budak-budak zaman kita ni malah beranak. Malah beranak jadi gitu. Tengok zaman mak-mak kita dah. Rajai, 10 katah belakang anak. Oh. Bakal tak beli baju dia. Dia beli, dia panggil, panggil kain lampir kak. Kain lampir kak ikat perut budak. Lah ni mana ada lampir. Beli pempel tahu ya. Allah Akbar. Mudahlah zaman kita hari ni. Tak? InsyaAllah. Yang pentingnya anak-anak tu taat kepada ibu bapa. Taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berbakti kepada ibu bapa. Itu yang kita nak. Maka Allah Ta'ala nyatakan di sini. Huwalladhi yusawwirukum bil arham. Allah yang membentuk kamu dalam mak kamu. Kaifa yasha. Mu tak boleh pilih. Tak boleh nak pilih. Ha. Dia nak, dia bui. Kadang-kadang kita pun tak sangka budak ni keluar, rupa dia tak sama langsung dengan ibu bapa. Dia pergi ambil mana? Nuh, nurutuk. Ada juga lagi tu. Weh lah budak ni macam tok ayah dia. Macam tok ayah. Budak ni macam tok yin dia. Tok yin dia tu, opah dia tu lah. Zaman lah ni tak ada tok yin. Ada tok ma. Tok ma. Grandma. Berapa lagi ada. Macam-macam lah. Beragah orang tua lah ni. Orang tua duk kapur pun tak ketika orang putih pun tok ma juga. Alah demo. Eh, belagak molek zaman kita ni. Biar ke dia lah. Dah dia nak panggil ke apa pun. Asal ke budak boleh panggil molek. Baiklah. Maka, tengok. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat Suratul Hajj ayat 5 tu ni. Suratul Hajj ayat 5 dan Suratul Al-Mu'minun ayat 12 sehingga ayat 14. Anda tak baca? Sebab masa terhad, tuan-tuan boleh tengok dalam ayat. Yang kita nak bacanya, ayat ini ditafsir dengan hadis. Tulis hadis. Hadis sahih. Oh, apa ni? Riwayat Ibnu Mas'ud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman, kita dalam perut dalam rahim mak 40 hari Allah Taala kumpulkan kejadian manusia. Ha, mula daripada mani, lepas tu mari jadi darah, mari jadi daging, kemudian jadi manusia 40 hari, summa yursalul malak, kemudian Allah Taala malaikat mari ditiupnya ruh dan ditulis 4 kalimah. Rezeki dia, ajal dia, amalan dia, akhir pekerjaan dia, syaqiyun na'uzubillah, jahat, au sa'id, atau orang berbahagia. Allahumma ktub lana minas su'ada, ya Allah tulislah kami ini, hamba-Mu yang bahagia di dunia, aman di akhirat, amin ya Rabbal Alamin. Jadi hadis ini dalam Muslim, kita tahu. Allah Ta'ala dah tulis dah. Dalam perut, mak lagi sudah tulis, budak ni bab besar nanti, susah di awal, senang kemudian. Ada. Berapa ramai orang susah masa kecil. Nak pergi sekolah, 3 kali berhenti di sekolah. Nak sampai sekolah, kan? 3 kali berhenti. Berhenti buat apa? Berhenti kat kasut, cabut kulit. Cabut tapak. La ilaha illallah. Ha. Jalan-jalan berhenti pula. Pasal apa? Seluar cabut getah. Allah lah, cari tali pula. Daun kayu, apa ni. Cari kota, cari orang. Ikat keluar, nak jatuh. Ha, kata susahnya lah kita. Tak. Tapi bila tua, Allah Ta'ala bagi rezeki. Ada. Ada orang budak. Oh, kaya ayah dia. Tak. Dreba pergi atas depan pintu sekolah. Sudah besar-besar merempat. Ayah muflis. Mak sudah mati lama dah. Anak duk main tak tahu ke apa. Belaku. Kita tahu. Rezeki tak tahu. Yang penting kitanya, doa yang kita ajar pagi-pagi kepada anak-anak kita ni. Nih, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Hatu kita minta. Minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang dikabulkan. Rezeki yang baik itu Tuhan bagi. Dia bagi awal pun comel, akhir pun lawa. Hatu kita nak. Waktu kita muda pun rezeki mari,
waktu kita tua rezeki banyak, banyak tu. Tidak sombong, tidak takabur, cukup belanja kita nak bekal hidup, boleh kita sedekah, boleh kita infak untuk bekal mati. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bimbangnya susah awas ni, kemudian susah. Ha, ini nyanyi. Bukan sekat susah, terjebak dengan ceti haram lagi, terjebak dengan riba lagi, terjebak dengan rasuah lagi. Na'uzubillah minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah biarkan kita tanpa bimbingan, tanpa didikan Allah. Baiklah, tulis hadis ni, hadis 40 hari ni dirawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Kita kata alhamdulillah, akhir ayat Tuhan kata apa? Di akhir ayat Allah bagi tahu kepada kita, ha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala ni maha kuasa lagi maha bijaksana. Itu dia panggil kedudukan Allah Azza wa Jalla. Di awal ayat Tuhan kata Dia ni Al-Hayyu Al-Qayyum. Di akhir perbincangan Al-Azizu Al-Hakim. Tuhan kata aku hidup, mu jangan takut, bajet tak habis. Al-Qayyum, aku mentadbir sentiasa. Qaimun bi nafsihi, qaimun bi ibadihi, bi makhluqatihi. Tuhan jaga kita. Kemudian di akhir ayat Tuhan kata apa? Al-Aziz, Allah Ta'ala gagah perkasa, tidak lemah, bukan lembek. Al-Hakim, bijaksana, percayalah kepada susun atur. Susun atur yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla, itu yang patutnya kita percaya, itu yang patutnya kita yakin. Nindak manusia lah ni tak apa yakin. Dia percaya ke orang putih, lebih percaya kepada Allah Ta'ala. Bila nak buat undang-undang, look red. Bila nak buat undang-undang, orang putih. Bila nak buat, kalau mari undang-undang Islam, celik mata lalu. Nak buat Islam, awak teroris. Oh, tuduh lalu. Teroris, apa lagi dia panggil orang Islam, Taliban. Macam-macam tuduhan yang dilemparkan bila kita bercakap nak buat Islam. Baik, tamatlah kita tafsir ringkas kepada 6 ayat yang kita baca ini. Sekarang mari kita mencari faedah yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, tulis ni pelajar. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala mula surah ini dengan alif lam mim. Jadi dia kata fihi min durubil fasahah. Ini menunjukkan fasihnya Quran. Allah boleh guna kalimah, dia panggil huruf al-muqatta'ah. Huruf sambung tulisan tapi dibaca satu-satu. Nak menunjukkan kepentingan Al-Quran, nak tunjuk bahawa Quran ni hebat. Tak ada siapa boleh cabar dia, tak ada siapa boleh lawan dia, sebab dia datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, poin yang kedua, masih lagi dalam faedah yang pertama. Oleh kerana ayat surah Al-Imran ini di awal ayat sampai 83 cerita perdebatan di antara Nabi dengan Nasara Najran. Najran ini duduk dalam Arab Saudi, cuma dia sempadan dengan Yaman. Mereka datang ke Madinah, maka Nabi nyatakan kelebihan Islam. Maka eloklah surah ini dimula dengan ayat huruful muqatta'ah yang menunjukkan orang lain tak boleh nak cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh nak challenge Al-Quran. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Faedah yang kedua, tulis pelajar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan yang berhak di semua lain pada Dia. Ayat ini nak menolak, nak membetulkan kesalahan Nasara yang mengatakan Tuhan ada anak.
iaitu Nabi Isa alaihissalam. La, Allah kata dia saja Allah. Tak ada anak, tak ada bini, tidak diperanakkan. Jadi kalau kamu nak beriman, beriman dengan Allah, bukan beriman dengan Isa alaihissalam. Siapa dia Allah? Tadi kita dah sebut Al-Hayyu Al-Qayyum, yang hidup tak mati, yang yang apa ni, Al-Qayyum, yang sentiasa mentadbir. Ulama tafsir kata, tulis ni tuan-tuan, ini ilmu, ilmu tadabur. Dia kata Al-Hayyu, Al-Hayyu kamalus sifat, sempurnanya sifat Allah Taala sebab dia hidup tak mati. Kita ni lemah sebab kita hidup, pas kita sakit, pas kita mati lah. Ha, itu Al-Hayyu. Adapun Al-Qayyum kamalul af'al. Tulis Al-Hayyu kamalus sifat, Al-Qayyum kamalul af'al, sempurnanya perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dia boleh susun, dia boleh tadbir, dia boleh atur, dia boleh boleh apa ni, boleh buat perjalanan dunia ni aman, damai, tenang, tak kelahi, tak bala, tak pernah berlagak aksiden. Bagaimana dia? Langit dengan bumi, matahari dengan bulan, tak pernah aksiden. Kita kereta api yang dikawal oleh pengawal-pengawal pun berlagak boleh. Baru ni di Kuala Lumpur, berlagak kereta api. Hai, main-main dia. Baiklah, yang ketiga, tulis faedah yang ketiga, nazzalal furqan. Nazzala, Allah Ta'ala menyatakan nazzala, maknanya sentiasa menurunkan. Dia panggil turun berperingkat-peringkat dalam masa 23 tahun. Itu makna nazzala. Kalau kitab lain seperti Taurah, tengok Allah kata apa. Nazzala alaikal kitabil haqqi wa anzala Taurah. Eh, tengok ayat, ayat yang kedua. Wa anzala, Allah Ta'ala turunkan Taurat sekaligus. Ha, tengok beza ayat. Tengok ayat, ayat ayat tiga. Nazzala, turun berperingkat. Wa anzala, turun sekaligus. Wa anzala Taurat wal Injil. Maksudnya Taurat turun bong selalu. Quran turun berperingkat-peringkat 25 tahun. Ha, kena ingatlah itu beza di antara nazzala wa anzala. Ha? Nazzala wa anzala, wa anzala al-furqan, maknanya furqan yang membezakan antara hak dengan batil. Tadi kita dah baca panjang dah tentang furqan. Ana tak nak ulang balik di sini. Pasal itulah dia kata beza di antara wa anzala at-taurata wal injil. Dia kembali sekali sebab Taurat dengan Injil turun sekaligus. Wa nazzala, Allah Ta'ala turunkan Quran itu berperingkat-peringkat, berperingkat-peringkat. Kita kata Alhamdulillah. Ha, Furqan macam mana pula? Sebab Furqan semua kita Allah Ta'ala Furqan. Lepas dia kata wa anzala al-Furqan. Ha, wa anzala al-Furqan. Yang keempat, wallahu azizun zuntiqam. Azizun zuntiqam, Allah Ta'ala tu yang ambil tindakan. Tengok ayat di akhir ayat. Lagi, ingatlah Allah Ta'ala aziz, maha berkuasa, lagi berhak membalas dengan azab seksa kepada golongan yang bersalah. Ha, tengok beza di antara azizu zuntiqam, dia ambil tindakan. Tengok, ulama kata Tuhan tak guna alif lam zul intiqam sebab intiqam bukan sifat Allah Ta'ala yang yang sentiasa mutlak lah. Dan bukan juga daripada nama dia. Nah, ini perbahasalah, perbahasa ulama apa ni, usuluddin. Dia kata sifat Allah Ta'ala muqayyad. Apa nama muqayyad? Mana terikat. Arti kat mana? Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas orang yang jahat. Itu je. Tengok. Mana dalil? Surah As-Sajadah ayat 22. Surah As-Sajadah ayat 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Tengok ayat. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami daripada orang yang jahat akan ambil tindakan. Maka Allah Ta'ala kata zuntiqam,
Tuhan ambil tindakan kepada orang yang jahat, la yu'ti makna al-intiqam mutlak, bukan makna Tuhan tu sifat dia ambil tindakan ke atas hamba dia. Tak, hamba hak jahat je. Sebab itulah intiqam nakirah bukan memberi makna mutlak. Hai, bahaya, payah sikit ni. Kalau tak perhati, tak apa nampak. Kalau perhati, insyaAllah jadi intiqam muqayyad. Nah, intiqam tu muqayyad. Baiklah, sebagai penutup, Allah Ta'ala nyata di sini, la yakhfa alihi syai'un fil ardi wala fis sama', tak sembunyi bagi Allah Ta'ala yang di langit dengan di bumi. Timbul soalan, pasal apa sebut langit dengan bumi? Kenapa tak sebut dalam bumi, tak sebut dalam laut, leis? Ha, sebab langit dengan bumi ni kita nampak dengan mata kita, nu langit, nu bumi. Hak lain-lain kita nampak dengan mata hati. Mana? Nu dasar bumi, dasar laut, tak nampak kita. Kita nampak alih atas ya. Ha, maka Allah Ta'ala beri pada kita sebut benda yang kita nampak supaya kita tak mikir banyak. Kita tak mikir banyak. Jadi alhamdulillah, ayat ini memberi kesedaran kepada kita bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ilmu yang meliputi segala perkara. Mu jangan berani-berani nak buat ingkar, jangan berani buat maksiat, sebab Allah tahu apa yang kamu buat. Kemudian di akhir ayat, Tuhan nyatakan bahawa dia yang menciptakan manusia bermula daripada dalam rahim mak lagi. Maka kita mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan, kita yakin dan percaya apa yang dipilih oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita. Kalau dia beri comel, kita syukur. Dia beri cacat, kita sabar. Dia dua ya orang ni, ada hak comel, ada sabar. Nah, bahasa tuan lah, bila tengok sahabat-sahabat kita boleh anak down syndrome, dia kata down syndrome, hak muka macam Mongol tu. Hey, kemurungnya juga sebulan dua tu nak boleh terima. Dah pak budak ni kan dia beranak lagu ni, sama hidup dah dia, tak boleh baiki dah. Dia kata kita kena jaga budak ni paktua, kata sabarlah. Allah nak angkat darjatmu, Allah nak tengok mu sabar, Allah nak banyaklah kena motivasi, berai mata. Akhirnya mereka aku dan terima takdir Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Ta'ala bantu kita, anak-anak kita sama ada OQ dari sudut fizikal nampak, tapi yang kita bimbang OQ dari sudut mental tak nampak. Ya, berat juga lagi OQ dari sudut akhlak, lagi berat. Jadi kita mintalah Allah Ta'ala, wa apa ni, habli zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepada kami zuriat yang baik, zuriat yang comel, zuriat yang berakhlak, zuriat yang berilmu, zuriat yang patuh kepada Allah, ikut sunnah Nabi, dan zuriat yang berkhidmat kepada bapa dan kepada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung lagi ayat 7 dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.